RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, Radio Visual. Bertempat di Jemaat Sion Kuli, Ketua Majelis Sinode Gemit, Pendeta Dr. Meliko Limon, resmikan dan tabiskan gedung gereja dan permandirian jemaat serta meresmikan pastori Jemaat Sion Kuli pada Jumat 7 Januari 2022 kemarin. Ketua Majelis Sinode Gemit, Pendeta Dr. Meliko Limon dalam suara gembalanya mengatakan, pentabisan gedung gereja bersamaan dengan pemandirian jemaat berarti jemaat sudah harus bisa mandiri dalam segi dana, daya, dan teologis. Lebih lanjut, Pendeta Dr. Meliko Limon menekankan gedung gereja harus selalu terbuka untuk pengembangan iman jemaat melalui pelayanan kategorial dan fungsional. Ketika gedung gereja ini kita resmikan bersama-sama, kami dari Sinode sangat-sangat berharap bahwa penabisan gedung gereja ini berjalan bersama-sama dengan pemandirian gereja. Dan kalau kami bicara tentang pemandirian, kita bicara tentang tiga hal, pemandirian daya, dana, dan teologi. Bapak Pendeta dan semua majelis jemaat, kami pesankan gedung gereja ini jangan selalu tertutup. Beberapa kali saya datang ke negara ini, Sion bagus, mungkin karena takut angin kok. Tapi kalau dia adalah jemaat yang memiliki daya, dana, dan teologi, buka. Supaya di sini jemaat datang berdoa. Kita bikin gedung gereja yang besar, lalu tidak ada orang di dalam gereja. Sekarang juga hanya dipakai pada hari Minggu. Jadi juga pusat pada jalan. Belajar dari kesaksi, sekarang kami sudah punya kesaksi sipik, dari kesaksi pranikah, pelayanan kategorial dan seterusnya. Setiap hari gedung gereja ini menjadi tempat untuk kita semua bertumbuh dalam hal iman. Sementara itu, Bupati Rotendau dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Sekda Rotendau, Yonas M. Seli, mengatakan pembangunan gedung gereja bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan di jemaat. Lebih lanjut, Yonas M. Seli dalam sambutannya, pentabisan dan pemandirian jemaat Sion Kuli ini juga suatu wujud partisipasi aktif dari jemaat dalam membangun spiritualitas jemaat. Pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pembinaan kepada jemaat. Pentabisan dan peresmian gereja atau rumah Tuhan ini juga merupakan suatu wujud partisipasi aktif dari jemaat dalam pelaksanaan pembangunan spiritual di daerah ini. Untuk itu, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada jemaat Tuhan di tempat ini, yang walaupun dengan segala keterbatasan yang dimiliki, tapi berhasil membangun sebuah rumah Tuhan yang sangat representatif untuk berbakti kepada Tuhan. Pentabisan gedung gereja dan pemandirian jemaat serta peresmian pastori jemaat Sion Kuri dihadiri oleh Bupati Rotendau yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Sekda Rotendau Yonas M. Seli, Ketua Majelis Sinode Gemit Pendeta Dr. Meliko Limon, Ketua Majelis Klasis Loba Lain Pendeta Tobias Manafe, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendau yang diwakili Kasih Bimas Agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Rotendau, Camat Loba Lain Nusri Sakarias Kapolres Rotendau yang diwakili oleh Ibtu Cornelius Tuati Kasubag Dalops Polres Rotendau beserta pendeta yang ada di Klasis Loba Lain. Dari Beranda Selatan NKRI, RRI Rote, Rudi Hartono melaporkan.